kerjaan numpuk. Tugas kuliah belum dibaca. Bentar lagi ujian lagi. Duh. Pusing aku. Pas ya? Iya, Pak. Mana laporannya? Belum selesai, Pak. Kok belum selesai? Mau sampai kapan? Iya, Pak. Segera saya selesaikan, Pak. Harusnya sudah selesai dari kemarin. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dan Bangka merupakan salah satu dari pulau tersebut. Kepulauan Bangka termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka yang memiliki wilayah seluas 118.408.000 km persegi. Kota Pangkal Pinang dengan jumlah penduduk 328.167.000 jiwa yang populasinya dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa dari suku Hakka yang datang dari Guangzhou. Ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores, dan Ambon. Oleh karenanya, Kota Pangkal Pinang adalah kota bersama, milik semua masyarakat multi etnis dan agama, bukan milik satu golongan atau dikuasai oleh satu kelompok. Apalah tanda orang yang beruntung, nasib manis, kelakuan jadi teladan. Apalah kekayaan, Bangka Belitung, hidup harmonis dalam keberagaman. Pendidikan di wilayah ibu kota Provinsi Bangka Belitung sejauh ini cukup membanggakan dengan perkembangan akses masyarakat sekitar ke perguruan tinggi yang terus mengalami peningkatan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Universitas Terbuka atau UT yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1984 termasuk perguruan tinggi negeri atau PTN yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Bersama Universitas Terbuka, dimanapun dan kapanpun dapat terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sepanjang hayat tanpa terkendala waktu, geografis, dan finansial. Dengan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka, setiap anak muda dan segenap warga negara Indonesia dapat membangun harapan dan mimpi-mimpinya untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitas dan kualitas diri agar dapat menata hari esok yang lebih baik. Untuk menjadi mahasiswa UT di wilayah Pangkal Pinang, tentu tidak harus mendatangi kantor UT pusat yang ada di Pondok Cabe. Calon mahasiswa yang ada di wilayah tersebut cukup mendatangi kantor unit pelayanan teknis atau UPT, UPBJJ, UT Pangkal Pinang. Di kantor UPT, UPBJJ, UT Pangkal Pinang ini, calon mahasiswa dapat meminta penjelasan seputar sistem perkuliahan yang dilakukan UT. Jika seorang calon mahasiswa telah selesai dalam melaksanakan proses registrasi, maka ia akan mendapatkan bahan-bahan ajar dan melakukan hal-hal yang disarankan UT lewat buku saku.
Setelah menjadi mahasiswa UT, maka mahasiswa mendapatkan hak pelayanan dan fasilitas yang terbaik dari UT. Pertama, layanan pokok atau fasilitas pokok berupa 1. Katalog 2. Pedoman sistem penyelenggara 3. Kalender akademik 4. Alih kredit mata kuliah 5. Jaket alma mater, dan lain-lain. Kedua, layanan tambahan atau fasilitas tambahan berupa 1. Akses kontak center Halo UT 2. Akses Wi-Fi ID UT 3. Akses siaran radio. Anda sedang mendengarkan UT Radio. 4. Akses UT TV berbasis YouTube. Kedua layanan ini merupakan fasilitas yang sangat mendukung jalannya pembelajaran di UT. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya Fauzia, mahasiswi semester 5 jurusan manajemen. Di sini saya merasa kesulitan dalam belajar di universitas terbuka. Oh, begitu. Di UT itu banyak loh cara belajarnya. Antara lain itu beberapa cara belajar di UT di antaranya 1. Lakukan belajar mandiri secara terjadwal bahan ajar mata kuliah dan membahasnya dalam diskusi kelompok, termasuk kelompok virtual melalui media sosial Facebook dan forum mahasiswa program studi. 2. Ikuti tutorial online mata kuliah gratis atau tutorial tatap muka. 3. Praktik atau praktikum untuk mata kuliah yang mewajibkan praktik atau praktikum. 4. Manfaatkan berbagai sumber digital yang dapat diakses secara online dalam website UT. 5. Berlatih mengerjakan soal ujian dalam latihan mandiri yang dapat diakses di website UT untuk mengetes dan memantapkan hasil belajar. Selain pola-pola belajar yang sudah disampaikan sebelumnya, Universitas Terbuka memberikan kiat-kiat khusus dalam belajar untuk memudahkan mahasiswanya dalam memahami mata kuliah yang ia ambil. Berikut kiat-kiat belajar sukses di UT. 1. Strategi belajar cerdas. Cerdik menggunakan strategi belajar. Efektif menggunakan waktu belajar. Realistis merencanakan belajar, dapat mencapai target belajar, akurat merencanakan belajar, spesifik dalam menetapkan tujuan atau target belajar. 2. Strategi mengelola waktu belajar. Bagaimana membuat tujuan kuliah? Bagaimana membuat target kuliah? Bagaimana mencapai tujuan dan target kuliah? Bagaimana merencanakan kegiatan belajar? Bagaimana membuat jadwal belajar yang baik, lalu menjalankan jadwal belajar yang sudah dibuat tersebut? 3. Strategi membaca efektif. Menggunakan teknik membaca cepat, fokuskan kegiatan membaca untuk memahami apa yang dibaca, bukan untuk menghafal bacaan. Tandai konsep atau penjelasan penting dalam bacaan dengan memberikan garis bawah, memberi warna dengan stabilo, dan sebagainya. Tuliskan komentar atau pertanyaan saat membaca di bagian modul yang kosong. Rangkum hasil baca dengan menggunakan bahasa sendiri. 4. Mengikuti tutorial secara efektif. Dengan mengikuti tutorial secara efektif, akan memudahkan mahasiswa dalam memahami modul.
Selain itu, mengikuti tutorial sangat berkontribusi terhadap nilai mata kuliah. Setelah menjalankan proses belajar di UT dengan baik dan benar, maka kesiapan dalam menghadapi UAS tentunya sudah sangat matang. Namun, sebelumnya Anda harus memahami terlebih dahulu apa itu UAS. UAS atau ujian akhir semester adalah penilaian penguasaan hasil belajar mahasiswa atas suatu mata kuliah. Bentuk soal UAS berbentuk pilihan ganda, tes objektif, atau esai. Materi UAS bersumber dari konsep-konsep penting seluruh modul atau BMP mata kuliah. Berikut ini beberapa trik untuk mengikuti UAS dengan sukses. Pertama, pelajari dan kuasai konsep-konsep penting dalam modul BMP mata kuliah yang diujikan. Bagi yang sudah merekam hasil baca, pelajari rekaman hasil baca Anda. Kedua, hindari membaca sekaligus semua modul atau BMP saat-saat menjelang ujian. Hal ini akan membuat panik dan tidak percaya diri, karena begitu banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami. Ketiga, berlatih mengenali dan mengerjakan soal dengan menggunakan LM yang dapat diunduh dalam website UT. Keempat, persiapkan alat-alat tulis, ballpoint, pensil 2B, rautan pensil, penghapus, kartu tanda peserta ujian atau KTPU, KTP atau SIM, dan kartu mahasiswa, serta kalkulator ataupun kamus untuk ujian mata kuliah yang membolehkan penggunaan kalkulator dan kamus. 5. Istirahat yang cukup agar dapat mengikuti ujian dengan prima. Dan yang keenam, tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. Bagaimana cara yang tepat ketika akan melaksanakan UAS? Berikut tipsnya. 1. Tempatkan tas, modul atau BMP, dan handphone di depan kelas. 2. Bacalah petunjuk yang terdapat pada cover soal. 3. Cek nama Anda, nomor ujian dan NIM yang tertera pada sampul, dan cocokkan dengan KTPU, kartu mahasiswa, dan daftar hadir yang diedarkan oleh pengawas. 4. Cermati waktu UAS untuk mata kuliah tersebut dan jumlah butir soal yang tercantum pada sampul. 5. Cocokkan jumlah seluruh butir soal dari halaman 1 sampai dengan terakhir. Jika terdapat ketidakcocokan, maka Anda dapat memberitahukan pengawas untuk dicatat. 6. Isilah dengan benar identitas pada lembar jawaban ujian atau LJU, atau buku jawaban ujian atau BJU. 7. Tanda tangan pada kolom yang tersedia. Tanda tangan Anda pada lembar jawaban dan soal harus sama dengan tanda tangan pada daftar hadir. Setelah mengetahui trik dan cara UAS di UT, maka strategi dalam mengerjakan soal-soal UAS adalah sebagai berikut. 1. Bangun kepercayaan diri bahwa Anda mampu mengerjakan UAS dengan baik. 2. Mulailah membaca dengan cermat soal demi soal. Kemudian jawablah pada soal yang Anda yakin benar jawabannya. 3. Kerjakan dahulu soal yang mudah dan Anda yakin dapat menjawabnya. 4. Baca ulang soal yang belum terjawab dengan cermat. 5. Cek kembali keterisian dan kebenaran seluruh soal yang telah Anda kerjakan. Dan yang keenam, hindari selama UAS hal-hal yang menyebabkan Anda gagal ujian karena mendapat hukuman. Menggunakan joki yang mengakibatkan semua mata kuliah semester itu terkena hukuman E, mencontek atau bekerja sama, termasuk membocorkan jawaban soal kepada teman, hukuman E, H, dan hindari penggunaan HP pada saat ujian.
Informasi pendukung bagi seluruh mahasiswa UT pada saat menghadapi UAS adalah: pertama, kegiatan UAS tertulis dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan jadwal dan tempat atau lokasi ujian yang telah ditentukan. Lokasi UAS mahasiswa tercantum pada Kartu Peserta Ujian atau KTPU. Kedua, kegiatan UAS online atau sistem ujian online yang dilakukan sesuai pilihan mahasiswa. Sistem ujian online atau SUO dilakukan di kantor UPBJJ UT terkait dan harus melalui daftar terlebih dahulu. Selain UAS, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa tergantung juga pada 1. Komponen penilaian setiap mata kuliah pada umumnya terdiri atas partisipasi aktif mahasiswa dalam tutorial, tugas tutorial, dan UAS itu sendiri. 2. Untuk mata kuliah tertentu, komponen penilaian berupa tugas praktik atau praktikum, laporan praktik atau praktikum, dan atau tugas mata kuliah dengan atau tanpa UAS. Banyak faktor yang menentukan kelulusan dan nilai yang bagus bagi mahasiswa UT. Sehingga, mahasiswa dituntut untuk fokus dan benar-benar mampu membagi waktu dalam perkuliahan ini. Pemirsa, baru saja kita melihat tayangan kegiatan mahasiswa di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Berikutnya, tak lengkap kalau ke Pulau Bangka tidak ke Pulau Belitung. Selamat datang di Tanjung Pandan. Kru P2M2 yang akan meliput kegiatan mahasiswa di Pulau Belitung. Inilah Pak Irwan, pengelola Pokjar Kabupaten Belitung. Pada tahun 2018, jumlah penduduk 161.706 jiwa. 4.486 jiwa berpendidikan sarjana dan banyak yang masih berkuliah di universitas terbuka. Seperti Putri, dia adalah mahasiswa universitas terbuka. Penduduk Pulau Belitung terdiri dari berbagai macam suku yang hidup rukun dan harmonis. Kami sampai di kantor Pokjar Belitung yang tak lain adalah rumah Pak Irwan. Di tempat inilah Pak Irwan biasa melayani mahasiswa universitas terbuka. Pak Irwan merupakan lulusan universitas terbuka UPBJJ Pangkal Pinang. Belajar dari pengalaman saat kuliah di universitas terbuka, Pak Irwan mendirikan Pokjar tersebut demi membantu memfasilitasi warga Kabupaten Belitung dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kuliah di universitas terbuka. Tak heran, banyak warga Kabupaten Belitung mempercayai universitas terbuka untuk mendapatkan gelar sarjana. Tempat wisata ini dikelola Pak Irwan dan warga sekitar. Hampir sebagian pengurus dari tempat wisata tersebut adalah mahasiswa universitas terbuka. Di tempat ini biasanya mahasiswa belajar kelompok bersama dosen, salah satunya adalah Pak Rio, dosen hukum. Beliau merupakan pengacara di Belitung. Beruntunglah mahasiswa di Belitung karena bisa belajar di suasana yang tenang dan mengasyikkan. Ini terbukti dengan hasil nilai ujian mahasiswa non-guru yang cukup memuaskan. Pulau Belitung terkenal dengan keindahan alamnya, di antaranya Pantai Tanjung Kelayang yang dikelilingi dengan pulau-pulau yang indah. Beauty Indonesia.
Pendidikan tinggi di Belitung saat ini sangatlah membanggakan dengan hadirnya Universitas Terbuka, di mana masyarakatnya sangat antusias dan semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini terbukti dengan jumlah mahasiswa non-pendas itu kurang lebih 1.000 orang yang ada di Pulau Belitung. Ayo kita raih dan kembangkan diri bersama Universitas Terbuka sesuai dengan moto salam satu rumah, satu anak, minimal satu sarjana, dan bersama UT kita bisa. Pantai Tanjung Tinggi merupakan destinasi wisata favorit di Belitung. Disinilah tempat syuting film Laskar Pelangi. Belitung mempunyai sebuah destinasi wisata yang sangat menarik dan mempunyai keindahan yang tak kalah dengan pantainya. Danau Kaolin namanya. Danau Kaolin merupakan sisa-sisa penambangan dan eksploitasi alam yang berubah menjadi daya tarik yang indah. Demikianlah episode Bangka Belitung kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di episode yang lainnya dengan cerita dan petualangan yang lebih seru lagi. Beauty of Indonesia. Halo, kami dari mahasiswa UT Belitung. Salam dari kami untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Yuk, kita ke Belitung. Belitung itu indah loh. Beauty Indonesia.